Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar perkalian. Di sini ada perkalian kelas 2. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Bagaimana caranya? Yuk kita kerjakan. Soal nomor 1. 2 dikali 4. Karena penjumlahan berulang, maka kita tambahkan nih angka 4 yang belakang, kita tambahkan. 4 ditambah 4 sebanyak berapa kali? 2 kali, karena depannya 2. 4 ditambah 4 sama dengan berapa? 8. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, ini berarti penjumlahan bilangan 4 berulang sebanyak 2 kali. Lanjut, soal nomor 2. 3 dikali 6 sama saja. Ini 6 berulang sebanyak 3 kali. 6 ditambah 6 12 ditambah 6 jadi 18. Kita tulis di sini 18. Berarti 3 dikali 6 sama dengan 18. Soal nomor 3. 4 dikali 7. Angka 7 kita ulang sebanyak 4 kali. Kita baru jumlahkan. 7 ditambah 7. 14 ditambah 7. 21 ditambah 7. Jadi 28. Berarti 4 dikali 7 sama dengan 28. Soal nomor 4. 5 dikali 4. Ini berapa angkanya? Angka 4. Berulang berapa kali? 5 kali. Baru kita jumlahkan. 4 ditambah 4. 8 ditambah 4. 12 ditambah 4. 16 ditambah 4. 20. Jadi di sini 20. 5 dikali 4 sama dengan 20. Soal nomor 5. 6 dikali 2 berarti angka 2. Kita ulang sebanyak 6 kali. Kita jumlahkan. 2 ditambah 2 4 ditambah 2 6 ditambah 2 8 ditambah 2 10 ditambah 2 12. Di sini 12. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. Soal nomor 6. 7 dikali 3 berarti di sini angka 3 diulang sebanyak 7 kali. 5 6 7. 3 ditambah 3 6 ditambah 3 9 ditambah 3 12 ditambah 3 15 ditambah 3 18 dan ditambah 3 lagi jadi 21. Berarti 7 dikali 3 sama dengan 21. Soal nomor 7. 8 dikali 2 berarti di sini angka berapa? Iya, angka 2 dijumlahkan sampai berapa kali? 8 kali. Dua ditambah dua, empat ditambah dua, enam ditambah dua, delapan ditambah dua, sepuluh ditambah dua, 12 ditambah dua, 14 ditambah dua, 16. Berarti 8 dikali 2 sama dengan 16. Lanjut, soal nomor 8. 3 dikali 9. Berarti di sini angka 9 diulang sebanyak 3 kali. 9 ditambah 9, 18 ditambah 9, 27. Di sini 27. Jadi 3 dikali 9
sama dengan 27. Soal nomor 9. 2 dikali 10. Berarti di sini angka 10 diulang sebanyak 2 kali. 10 ditambah 10 sama dengan 20. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 20. Soal nomor 10. 4 dikali 6. Angka 6 di sini kita ulang sebanyak 4 kali. 6 ditambah 6, 12. Ditambah 6, 18. Ditambah 6, jadi 24. Berarti 4 dikali 6 sama dengan 24. Seperti itu cara mengerjakannya. Bagaimana? Bisa kan?